Welcome back to the same channel. Sebelumnya dikabarkan jika pengadaan jet tempur Sukhoi Su-35 antara Indonesia dan Rusia batal. Pembatalan pengadaan jet tempur Sukhoi Su-35 ini tak lain lantaran adanya tekanan dari AS. Bulgarian Military menyebut jika AS berhasil memberikan tekanan ke Indonesia, sehingga Jakarta hengkang dari kerjasama pengadaan Sukhoi Su-35. Akhirnya, tindakan terbaru dalam sejarah panjang ini, awal tahun lalu, TASS melaporkan bahwa pihak berwenang Indonesia telah membatalkan semua rencana untuk memperoleh Su-35 karena tekanan AS, mengancam akan memberikan sanksi kepada Jakarta dengan bantuan Countering America's Adversaries Through the Sanctions Act, CAATSA, ketentuan yang memberikan sanksi kepada negara-negara yang membeli peralatan dari industri pertahanan Rusia, lapor TASS, dikutip dari Bulgarian Military. Sinyal pembatalan pengadaan jet tempur Sukhoi Su-35 antara Indonesia dan Rusia telah tercium sejak lama. Mengingat hingga saat ini Rusia masih belum mengirimkan jet tempur Sukhoi Su-35 ke Indonesia. Oleh sebab itu tak heran jika kabar pembatalan pengadaan jet tempur Sukhoi Su-35 berhembus kencang. Akan tetapi, Rusia tentunya tak mau melepas Indonesia begitu saja, mengingat nilai kontrak pengadaan Sukhoi Su-35 yang lumayan. Sehingga Rusia terus mencari cara agar Indonesia bisa memiliki jet tempur Sukhoi Su-35 tanpa hambatan. Dilaporkan The Eurasian Times, jika Rusia ternyata telah menemukan cara agar Indonesia bisa memiliki Sukhoi Su-35 dengan lancar. Meskipun ada upaya terang-terangan dan kasar oleh Amerika Serikat untuk melanggar hak kedaulatan negara-negara merdeka untuk memastikan keamanan mereka sendiri, sistem kerjasama militer kami beroperasi dengan efisiensi tinggi, jelas Dmitry Sugaev. Kami berhasil menyusun langkah-langkah untuk melawan tekanan sanksi dari AS dan sekutunya, tambahnya. Jika semua rencana Rusia berjalan dengan lancar, maka Indonesia bisa mendapatkan jet tempur Sukhoi Su-35 dengan tanpa halangan. Adapun rencana ini seperti tak jauh berbeda dengan yang diambil Rusia saat bertransaksi S-400 dengan India. Di mana langkah yang diambil yakni bertransaksi penjualan Sukhoi Su-35 dengan menggunakan cara tradisional. Yakni dengan menggunakan imbal dagang dan mata uang kedua negara. Namun, hingga saat ini rincian rencana dari pengadaan jet tempur Sukhoi Su-35 masih belum diketahui pasti.